Selamat datang di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Ternate. Seperti yang kita ketahui, masalah kekurangan gizi masih belum mampu dituntaskan. Di samping itu, masalah kesehatan akibat kelebihan gizi seperti obesitas juga meningkat. Ditambah lagi, pertumbuhan yang sangat pesat di sektor industri pangan turut mendorong tingginya kebutuhan akan ahli gizi yang profesional. Dengan itu, jurusan gizi hadir untuk menghasilkan ahli-ahli gizi profesional untuk membantu program-program pemerintah dalam mengatasi masalah gizi yang ada di Indonesia. Tenaga-tenaga pendidik yang kompeten dan juga kenyamanan proses pembelajaran serta kegiatan praktikum yang didukung dengan terpenuhinya sarana-prasarana menjadi tolak ukur sehingga dapat menghasilkan ahli gizi yang membawa perubahan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Di samping itu, mahasiswa juga dituntut untuk memiliki perilaku dan attitude yang baik karena akan menjadi tenaga kesehatan yang nantinya melayani masyarakat luas. Saya mahasiswa dari jurusan gizi. Harapan saya terhadap gizi yaitu semoga menjadi jurusan yang berkualitas dengan mencetak lulusan-lulusan yang dapat bersaing dengan dunia luar. Lebih pesat lagi peminat mahasiswanya dan menjadi jurusan favorit.